Aplikasi ini kalian bisa mendapatkan saldo dana di setiap harinya dengan mengerjakan tugas harian ya guys. Nah, di sini untuk nama aplikasinya MonkeyMate ya guys. Dan sebelumnya saya ingin merekod kamera HP saya terlebih dahulu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang bernama MonkeyMate ya guys. Aplikasinya sudah tersedia di Google Play Store. Silahkan kalian cari saja di Google Play Store. Ini sudah pasti ada karena saya mendapatkannya di Google Play Store ya guys. Nah, jika untuk kalian yang sudah mendownloadnya, silahkan kalian buka seperti ini. Dan kalian tunggu saja sampai masuk ke beranda aplikasinya. Dan untuk kalian di sini, silahkan kalian klik yang play di sini untuk masuk ke aplikasinya guys. Nah, di sini kalian tunggu saja, dan di sini ini ada level 1, level 2, ada level 3 dan seterusnya guys. Silahkan kalian klik saja yang play lagi. Nah, di sini tunggu saja guys. Ini masih loading, tunggu saja sampai benar-benar selesai dan sampai masuk ke aplikasinya. Jadi silahkan tunggu saja, ini memakan waktu kurang lebih 1 menit ya guys untuk masuk ke permainannya. Jadi kalian tidak usah terburu-buru untuk memainkan game ini, karena game ini sudah terbukti banget membayar membernya guys. Dan untuk kalian yang tidak percaya, ini sudah ada banyak yang membuktikannya, dan di grup sebelah ini sudah berbondong-bondong untuk apa ya, untuk mau withdraw dan untuk memainkan game ini. Ini sudah berbondong-bondong untuk mendapatkan penghasilan di game ini. Dan tentu saja kalian tidak boleh untuk menjadikan game seperti ini untuk menjadikan penghasilan utama kalian. Dan kalian harus menjadikan penghasilan ataupun sumber income tambahan kalian guys. Kalian wajib banget untuk kerja yang apa ya, yang rutin. Nah, silahkan kalian tunggu saja. Berhubung di sini sinyalnya agak kurang bagus, jadi ini sangat lemot ya guys. Sangat lemot. Nah, sinyalnya. Nah, di sini masuk di iklan terlebih dahulu ya guys. Masuk di iklan terlebih dahulu, iklan atau. Nah, di sini sudah ya. Di sini ternyata ini bukan iklan, dan di sini nah, ini gamenya guys. Ini gamenya. Dan untuk kalian yang ingin memainkannya, silahkan kalian satukan aja benda-benda yang sama ya guys. Nah, silahkan satukan aja, dan nanti ini akan ini akan terkonvert menjadi koin yang ada di sini. Nah, ini. Nah, silahkan kalian ikuti aja arahan-arahan ataupun petunjuk yang ada di sini. Untuk kalian yang belum bisa memainkan game ini, silahkan kalian ikuti petunjuknya di sini. Nah, di sini menjadi koin-koin yang banyak. Nah, silahkan kalian mainkan terus-menerus supaya kalian apa ya, supaya kalian bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak guys. Nah, di sini gamenya ini cukup bagus, dan gamenya ini untuk kalian tidak bisa main gamenya ini apa ya, ini berarti kalian ya guys, kalian yang kurang wawasan, karena untuk game ini game jadul banget. Saya sudah mencobanya di 2017 kayaknya. Nah, di sini klik continue saja guys. Nah, di sini kembali ya guys. Di sini saya akan kembali karena untuk menjelaskan penghasilan kalian. Nah, penghasilan kalian akan otomatis masuk di sini guys. Menu dolar di sini akan masuk di sini, menu dolar di sini, dan untuk penarikannya ini bisa banget di e-wallet Dana, OVO, ShopeePay dan lain sebagainya guys. Nah, di sini ada banget tuh, ada tugas harian seperti reward, di sini claim reward ya guys. Di sini klik saja yang kept playing di sini. Nah, di sini untuk yang kept playing di sini ini berarti tugasnya sudah habis. Di sini klik yang roda putar di sini. Nah, di sini roda putarnya claim spin. Di sini masih, dan ternyata ini untuk akun baru ini masih unlock, jadi tidak bisa untuk dimainkan, guys. Nah, kalian cuman bisa main game-game yang ada di sini. Nah, di sini. Nah, untuk kalian yang ingin mau withdraw-nya, silahkan kalian klik di sini. Dan untuk kalian yang belum banget belum mempunyai saldo di sini, kalian tidak bisa mewithdraw-nya guys, karena tidak ada menu withdraw untuk kalian yang belum mempunyai saldo di sini guys. Nah, saldonya akan tertera di sini.
Nah, akan tertera di lambang dolar di sini dan akan bisa di withdraw kalian saat kalian sudah mempunyai saldo di sini. Maka dari itu, kalian harus konsisten untuk memainkan game ini dan untuk kalian yang ingin apa ya, yang ingin mewithdraw-nya ini bisa sediain e-wallet ataupun bank, ini sudah support banget di berbagai penarikan ya guys. Nah, oke, mungkin informasi kali ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.